Ini Pak, ambil aja kembaliannya. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Ya, mari. Mirza, Mirza. Sini lo. Kemarin gua tagih utang lo ya. Dan lu bilang gak ada duit. Tapi sekarang lu bisa beli kursi roda ini. Bang, ini kursi roda gua beli bekas. Bang, ini juga gua pengen nyicil. Lu gak mau tahu ya? Mau bekas kayak mau nyicil ya? Lu harus bayar utang. Ini gua bayar utang gua. Gua bakal cicil utang gua sama lu. Enak aja lu. Mau mangkir dari kewajiban lu bayar utang. Kursi roda ini jadi jaminan. Gua bakal bawa kursi roda ini. Bang, lu gak bisa bawa kursi roda gua, bang. Pikir! Bekas! Woi, bang! Woi! Balikin kursi roda gua sini, lu! Lu masih gitu kemampuan lu, he? Balikin kursi roda gua sini! Lu salah cari lawan, lu lupa siapa gua, ha? Jangan macam-macam sama gua, lu. Gua bakal balas berbuat. Lumayan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Om, ini kursi roda buat Eyang. Oke nggak? Lumayan ya. Yang kemarin itu kan kursi rodanya nyewa. Makanya harus dibalikin. Jadi Om beli aja. Kasihan Eyang, pasti bosen banget tiduran di dalam kamar. Makasih ya, Om. Cuma ini yang bisa gue lakuin buat nebus dosa-dosa gue. Karena gue udah bikin Naila dan Intan menderita.